Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, mulai vlog ke-22 kali ini sampai dengan 5 atau 6 vlog selanjutnya, kita akan fokus untuk posting mengenai unboxing guys. Nah, penasaran apa yang akan kita unboxing pertama kali? Ikuti terus. Oke guys, seperti yang udah gua jelasin sedikit tadi di awal, ini ada gue beli dari SaintToms.co. So SaintToms.co ini adalah toko audiotronics ya, nama lainnya di Tokopedia. Mereka menjual barang-barang yang berhubungan dengan elektronik. Dan ini udah transaksi yang ketiga atau empat ya guys, kalau nggak salah gue dibeli di toko audiotronics ini. Dan mereka setiap mengirimkan barang, lu lihat packagingnya itu benar-benar full bubble, so ini memang aman banget guys. Tuh, dibanting pun dia membal. Oke, okay, so gue beli apa kali ini? Gue beli headphone guys, lagi karena headphones gue yang dulu gue pernah singgung sedikit di vlog gue, itu yang ini. Itu mengalami kepatahan guys, mengalami kepatahan. Oke, okay. Lihat, nah gue lagi cari authorized dealernya Audio Technica sih di Jakarta. Gue pengen coba repair ini karena ini secara bluetooth, secara suara, kualitas nggak ada yang hilang guys, semuanya masih oke okay banget. Cuman ini aja yang patah, jadi nggak bisa dipakai. So, nggak perlu berpanjang lebar, kita coba unboxing. Yang kali ini seri apa ya yang gue beli? Kita lihat aja guys. Oke guys, ini dia barangnya. ATH AR5BT, lagi-lagi headphones Bluetooth ya. Gue sempat lihat sedikit ini reviewnya di YouTube, nggak banyak yang nge-review, apalagi channel Indo, kebanyakan channel luar. Cukup oke okay, guys, walaupun dia nggak ada active noise cancelling, tapi dari review-review ini udah cukup powerful ya untuk dipakai sehari-hari. Dia juga punya fitur high-res audio. Dan di dalam kotaknya katanya ada ini. Nanti kita sambil buka juga ya isinya guys. Wah, ini garansinya guys, garansi resmi Audio Technica Indonesia Februari 2019, setahun. Berarti dia udah berjalan ya ini kalau nggak salah. Bisa kita tanya deh ke tokonya. Oke okay guys, gue udah buka segel penutupnya dan ini segelnya sudah terbuka. Si garansinya ditempel di sini. Biar aman sih, biarin di sini aja ya, karena kotaknya akan gue simpen. Kita lihat isinya ya. Okay, so ini dia isinya guys. Okay, so ini akan gue buka guys. Bukanya dari mana ya? Okay guys, ini adalah penampakan dalamnya. Dan dia ada penjepitnya nih guys, supaya nggak goncang-goncang. Kita coba ambil ya. Okay, nah yang ini memang gue ternyata nggak begitu cocok guys untuk pakai yang in-ear. So gue beli yang over ear kali ini, jadi bisa menutupi telinga. Seperti yang lihat, ini adalah unitnya. Oke, kita taruh dulu di samping. Terus kita lihat lagi, ini dia ada semacam kain pembungkus guys. Oke, kita buka depannya, kita lihat. Oke, ini wadahnya, dan di dalamnya ada kabel guys. Ini kabel yang kita sempat lihat tadi di boxnya. Terus ada buku petunjuk.
Dan ini ada pouchnya guys, kita coba lihat dulu pouchnya seperti apa sih. Oke guys, ini adalah pouchnya. Oke, ya itu isi dari boxnya guys. Kita pinggirin dulu boxnya. Oke, nah sekarang gue udah pegang ini, materialnya cukup oke guys. By the way, gue gak akan cerita banyak ya mengenai headphone ini, karena gue ya gak punya kemampuan untuk mereview hal-hal seperti itu. Tapi kita coba bandingin aja guys, si headphone yang ini, si ATH AR3BT. Ini AR3BT dengan ATH AR5BT. Oke, dari besarnya pun sudah terlihat beda ya guys. Dan ini memang kelihatan lebih mahal sih secara material dan secara dipegang ya. Oke, segitu aja vlog kali ini dari gue. Nanti mungkin gue akan buat satu vlog lainnya, first impression pakai ini untuk dengerin lagu kali ya. Gimana sih feel-nya pakai bluetoothnya atau pakai kabelnya, rasanya gimana. Oke, kalau kalian penasaran, ikutin terus vlog dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Golden Boots pamit.